Pamaang boga karep mebolaken tiket kareta kiwari panumpang te kudulilang dago ke nampa duit nabalik.pang lagi itu pihak KI memenah aturanmulaken warragad nabolaken tiket kareta paling lat 7 poes satu tas tanggal pembatalan kareta api. Manajer Humas PT KAI Daerah Operasi 2 Bandung Ayep Hanapi Ngebrehken ilaharna panumpang kudungan dago tilu puluh tepi ke opat puluh poe mulangken sarta ngabolaikan tiket kereta. Tapi kiwari pihakna mimiti ngelarapkan aturan anyar, nyaita mulangken waraga dilakonan paling elat tujuh poe satu tas tanggal pembatalan. Sanajan gitu panumpang bakal tetap ditibanan biaya administrasi anunitih 25 persen ya 7 hari tetap dulu kan 30 atau 45 hari baru bisa bisa cair. Uh, mulai tanggal 1 Juni menjadi 7 hari. Kalau maksimal batas pembatalan itu berapa hari Pak? Pembatalan melalui akses baik KAI 2 jam sebelum keberangkatan, sementara di loket stasiun setengah jam sebelum keberangkatan. Bisa gedeng eta penumpang bisa nampa warga ke tiket ngaliwatan sababaraha metode di transfer ke rekening bank, ngaliwatan e-wallet, atau wasa cara tunai. Pangladen ngabolaikan tiket kereta antar kota teh bisa dilakonan di stasiun Bandung, Kiara Condong, Purwakarta, Tasikmalaya, Malaya, serta Banjar. Budi Hartati, Bandung TV